Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Moto Stylers. Oh yeah. Oke, hari ini robot Moto Stylers dan Cepi. Moto Stylers. Sekarang kita jalan-jalan untuk mendatangi salah satu bengkel terkenal tuh dari belakang kelihatan kan? Jilmars Workshop nih dari Tambun ya itu? Tambun Selatan ini ya. Tambun Selatan namanya. Bekasi. Nanti kita akan ulas satu persatu apa aja di dalam workshop yang barunya ini, katanya baru ya. Ini bengkel yang barunya nih ya. Bengkel barunya. Nanti kita akan ulas untuk memperkaya informasi modifikasi di tanah air. Ingin tahu lebih jelasnya jangan lupa subscribe, like and comment. Oke, brother, kita langsung hajar. Salam Moto Stylers. Hajar. Oke, kita sekarang sudah menampilkan owner dari Jilman Workshop nih. Man, iya. Lagi sibuk apa, Man? Ngurutin kabel. Oh, kenapa kabelnya diurutin? Kesleo kali. Kesleo. Oh, kesleo. Enggak ini. Asik. Kan, diurut harus ya? Siapa ya? Kalau dibilang harus ditata gitu kan. Kalau enggak rambut. Ditata berarti. Ditata berarti bukan diurut berarti. Bukan diurut, tata. Ditata ulang. Yo, iya. Man, ini kan pernah kunjungan pertama Moto Stylers nih ya. Katanya gue dengar dari Om Cepi bengkel dari rumah pindah ke tempat yang besar ini. Iya. Nah, otomatis kita kan karena dulu pembukaannya nggak diundang, kita grebek nih. Itu udah pasti digrebek nanti sekarang. Jadi tolong dikawal. Siap. Ini ruangan apa, ruangan apa, ruangan apa gitu. Biar pemirsa atau fanatismenya Jilman ini yang banyak ini biar ngerti. Oke, okay, ya, biar nggak dibilang bengkel abal-abal. Iya. Man, untuk yang pertama ini tempat apa nih? Ini tempat perakitan sama bongkar, Om. Bongkar pasang di sini ya. Bongkar pasang di sini. Jadi sebelum diapa-apain, bongkar di sini. Perakitan di sini juga. Iya, di sini juga. Oke. Terus habis itu ada ruangan apa lagi nih, Mas? Ada ruangan spray boot ya. Oh, spray boot ya. Terus ada ruangan tunggu. Oke. Ibaratkan ya terima konsumen customer ya kan. Oke. Berarti kita yang kedua adalah ke tempat spray boot. Spray boot. Ya? Langsung ikutin. Cekidot. Sekarang kita ke lokasi yang kedua. Ini tempat apa nih, Bro? Ini tempat mixing, Om. Mixing ya? Mixing kayak buat campur-campur ngoplos-ngoplos ya. Bikin-bikin cat, pernis di sini tempatnya. Lu kebanyakan murni atau ngoplos sih? Ngoplos, Om. Ngoplos ya? Ngoplos. Oh, jadi jarang pakai yang satu merek murni gitu, jarang ya? Jarang. Tapi pernah ada. Pernah. Dan kebanyakan base coat-nya cat sendiri pakai apa kamu? Base coat-nya sendiri kebanyakan pakai auto glow sih. Auto glow. Auto glow. Kalau finishing-nya? Finishing tergantung konsumen. Konsumen ya. Kalau dia mau cakep ya pakai sitten, ada space shaker juga. Oh, gitu. Gitu ya. Kalau menengah ke bawah ya pakai auto glow juga. Auto glow. Tapi yang plus lu apa teman-teman? Ada di toko. Oh, di toko. Oh. Tapi di sini? Di sini cuma ya ngaduk-ngaduk aja. Ngaduk aja. Oke, ini keren. Ini tempat kedua nih. Habis ini kita kemana nih? Ke spraying. Spray boot. Oke, okay. Langsung yuk ke sini terus ya. Sekarang kita ke lokasi ketiga ini. Yo. Ada apa di sini, brother? Di sini tempat spray boot buat pengecetan ya. Pengecetan ya. Wow, ini luas banget ini. Berapa nih, Bro? 4x6. 4x6 ya. 4x6 ya buat mobil ini lumayan bisa. Ya. Berarti selainnya kalau dunia pengecetan mobil itu pakai apa di sini? Bilangnya? Open. Ya. Ini udah open ya. Dan udah pernah ya? Udah pernah. Ya. Oke, sini ada blower. Ini ada berapa biji nih blower nih? Blower 3. 3. Terus apalagi lightingnya banyak juga ya. Kalau untuk spray ada berapa biji, Bro? Spray ada 6 lebih lah. 6 lebih ya. Lu biasa satu merek atau bebas sih? Oh, beda-beda, Om. Beda-beda ya. Apa gitu kalau misalkan Moxie gitu kan, pakai nozzle juga beda-beda. Gitu pakai 1.3, 1.4 gitu. Kalau misalkan naik base coat warna apa naik clear itu 1.2, 0.1 apa? 1 1 apa sih? Tadi lupa gua. 1 1 mm maksudnya. Iya. 1.2. 1.2 tergantung clear ya, iya. Kebanyakan sih pakainya buat nge-clear ya 1.
1.2 ya. Hmm. Kalau total workshopnya ada berapa meter persegi sih? Ini luas, ini luasnya, luas tanahnya 200 meter. 200 meter ya. 200 meter bantai habis buat bantai habis ya, buat bengkel ya. Buat bengkel ya. Keren, keren, keren. Kita udah lokasi ketiga. Habis ini kita apa lagi nih? Habis ini ke depan. Ke depan ya. Oke. Kantor nih, kantor nih. Kantor kayaknya nih ya. Nah, jadi jangan di skip dulu nih. Kita langsung ke lokasi yang keempat biar kalian tahu betapa besarnya workshopnya dari Ciman Workshop. Ikutin terus guys. Sekarang kita ada di tempat berikutnya, yang terakhir. Ini ada tempat apa, brother? Ini tempat terima customer, kalau enggak ya buat nongkrong-nongkrong santai lah. Tempatnya enak banget nih, nyaman sekali nih. Makanya ini tempatnya luas, berarti menandakan rezekinya pun luas. Alhamdulillah, amin. Belum mau nanya modifikasi, nanya painting, ya. Terus nanya jodoh, ya. Curhat, bisa di sini, mana? Bisa, bisa. Man, tetap ini welcome buat semua orang, Man ya. Welcome, Om. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang aktivitas dari workshop Ciman, nah, kita sudah ulas di Motosteller dan nanti kita akan ada sesi ngobrol seru nih. Siap, Om. Dengan modifikator, nanti kita akan ceritakan sejarah dari Ciman Workshop merambah dunia modifikasi tanah air hingga sekarang ini suksesnya luar biasa ini. Alhamdulillah. Khususnya buat fanatis semur tuh yang di Sumatera tuh pengin tahu nih Ciman, diulas dong. Ternyata kita sudah ulas, sudah ada. Nah. Oke, jangan skip dulu channel Motosteller, akan kita ulas semua tentang sejarah tentang Ciman Ciman Workshop ya. Ya, ya. Satu persatu sejarahnya dan semoga menginspirasi dari kalian. Oke, langsung aja Motosteller semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Motostellers UY buat seluruh penggemar ataupun subscribernya Motosteller Channel di mana-mana berada. Alhamdulillah akhirnya kita waktunya ngobrol seru bareng Ciman Workshop nih ya. Salah satu bengkel terkenal yang ada di daerah Jawa Barat, tepatnya di Tambun Bekasi ya. Tambun Bekasi. Oke, masih ditemani dengan Om Cepi dari Motosteller Jabodetabek. Kita bikin yang berbeda, Om Cepi ya. Oke, benar. Biasanya kan apa istilahnya yang ngobrol cuman gua doang sekarang, iya, sekarang bareng sama lu. Iya. Sebelumnya kita ucapkan bertiga minalajin faizin, mohon maaf lahir batin buat seluruh pemirsa. Cuman mau ada permintaan maaf sama siapa? Minta maaf semuanya pokoknya. Lu ada salah kan? Pasti banyak salah dong. Namanya manusia. Yoi. Pasti banyak salah. Yoi. Oke, langsung aja, Man. Banyak orang yang belum tahu nih, Man. Cil, panggilannya Cilman. Cilman. Sebenarnya nama lu tuh aslinya siapa sih? Nama asli Lukman Hakim, Om. Lukman Hakim. Nah, terus kok apa hubungannya sama nama Cilman itu? Cilman itu dibuat nama singkatan ya. Oke. Okay. Kalau dibilang dulu kan bocil-bocil suka dipanggilin Cil gitu. Ah, lu kenal. Cil. Lu dapat. Dapat tuh nama itu. Nah, gua singkatin itu, dapat nama Cilman itu panggilan Cil. Gua singkat dari Cil sama Lukman. Man. Oh, gitu ya. Nama asli Lukman. Singkatan panggilan Acil kan. Oke. Panggil dari ujung-ujung ngambilnya. Iya. Jadilah nama Cilman itu. Itu ya buat fanatismenya Cilman ya, dimanapun Anda berada, itu khususnya Sumatera ini. Berarti kan ada filosofinya tuh nama Cilman. Jangan panggil aja Cil-cal aja itu. Ya, Man, bengkel Cilman tuh berdiri mulai kapan sih? Berdiri dari tahun 2016. 16 ya. SMA apa SMK? SMK. Oh, SMK. SMK. Lo langsung bikin. Enggak langsung bikin sih, Om. Jadi jatuhnya kita dulu tuh namanya masih bocil ya. Iya. Bikin motor
Ring 17 ya. Oh, pernah ikut komunitas Matic 17. Iya, jadi main di Scoopy Ring 17 oh, itu. Oh, Scoopy Ring 17. Masuk komunitas itu tahun 2014, 2015 deh. Oh, sebelum lulus ya berarti ya. Iya. Itu Scoopy Ring 17-nya yang chapter mana nih? Pusat. Oh, chapter pusat ya. Pusat. Chapter pusat. Orang Tambun main di chapter pusat ya. Tambun maksudnya Bekasi mana? Bekasi kabupaten ya. Kabupaten. Salam buat modifikator Kabupaten Bekasi ya. Kabupaten. Ini obrolan kita aja. Bukan beda-beda ini enggak, Bro? Iya, ini main ke pusat. Main ke pusat. Terus nongkrong-nongkrong. Nongkrong, kopdar bareng ya kan. Dulu di tahun itu tuh anak-anak Ring 17, Scoopy Ring 17 itu masih banyak-banyaknya ngikut event kontes kan. Oh gitu. Motornya pada keren-keren itu ya. Masih ya dulu masih ikut-ikutan lah. Terus awal ikut-ikutan ya kan, kita punya inovasi sendiri nih saya buat lihat motor. Ih, keren juga nih motor ya kan. Oh, keren. Iya. Kita modif. Awalnya bikin itu Scoopy Karbu. Tapi lu udah bisa ngecat itu? Belum. Pada saat itu, Man. Belum. Masih ganti variasi doang. Iya, buat ya ikut-ikutan lah. Iseng-iseng ya kan. Iseng. Terus awalnya lu sekarang kayak buka-buka ngecat gini? Otodidak atau apa gimana? Otodidak sih. Otodidak. Dulu tuh jadi jatuhnya di Scoopy Ring 17 itu kita punya satu bengkel lah, ya kan? Satu bengkel. Satu rame-rame. Iya, satu komunitas itu punya bengkel. Painting iya, buat modif-modif varian juga iya ya kan? Ikutlah dari situ gua ngeliatin dia nih. Ngeliatin juga enggak gua mau bisa dong, gua mau belajar enggak. Gitu. Gua cuma nonton nih. Nyuri-nyuri aja dikit. Iya, seneng gitu. Pokoknya seneng aja deh. Iya, seneng aja. Habis dari situ gua bikin sendiri nih. Ya kan? Dari itu belajar dong. Iya. Masa lu mau bisa enggak mau belajar? Gua belajar sendiri tuh. Pas habis itu gua bikin karbon WTP. Oh, WTP dulu. Oh. Di tahun itu kan lagi booming-boomingnya ya? WTP. Iya, iya. Lumayan Kevlar. Terus karbon belajar beli bahan 20 meter nih. Iya, karena pada saat itu enggak ada meter-meteran ya kan, satu roll maksudnya. Iya. Gua bikin belajar. Gua cuma mau ngambil perfectnya jadi gimana sih bagusnya. Iya. Biar motif karbon itu enggak ketarik, enggak bolong, enggak. Iya, pokoknya enggak bagus lah. Itu korbannya siapa itu? Hah? Motor siapa korban? Motor sendiri. Oh, iya, sendiri. Langsung jadi itu, enggak? Enggak. Oh, oke. 20 meter itu cuma dapat tutup kipas 2. Anjir. Sisanya buang. Buang, gagal semua. Gagal kok orang kaya? Iya. Kagak, karena saking ingin. Karena saking pengen belajar kali ya. Oh, itu makanya. Kayak gitu ya. Udah tuh habis dari situ belajar bisa ngarbon WTP, udah pasti bisa basic ngecat dong. Soalnya kan dari main toksi dulu, terus naik dasar, baru naik karbon clear dong. Iya. Dari situ gua udah bisa ketemulah temen gua nih. Yang dulu namanya Boy William itu. Oh iya, tahu. Pas di tahun 2016 itu. Iya, benar. Doi masih jaya lah, masih banyak duit ya kan. Dek, kita bikin sendiri aja yuk, ya kan? Bikin sendiri deh tuh ya. Bikin sendiri, bikin habis bikin sendiri. Gua dulu bikin itu di atas rumah. Jadi rumah orang tua nih ada balkonnya di atas. Sebelum pindah ke sini ya? Sebelum. Wah, masih jauh dari kepikiran buka bengkel. Oke. Pokoknya inian aja dah, modal-modal nekat lah. Iya, iseng-iseng lah. Ah, iseng-iseng. Dari situ belajar. Udah nih, namanya temen nongkrong itu kan banyak ya. Gue lu daripada ngarbon jauh ya kan. Ngarbon ke gue aja nih, kan. Harga miring. Harga miring tuh ya. Gue belajar. Belajar sekalian dibayar. Nah, itu dia. Udah narik tuh? Udah. Cuma nggak kayak orang-orang. Yaudah, berapa nih, Cil? Yaudah. Bebas. Yang penting buat bahan aja dulu. Berapa lama, Cil, kamu WTP itu, Cil? Karena secara dunia modifikasi kan yang mereka tahu kan lu ada kata karbon Kevlar nih, cuma karbon Kevlar tuh. Buat di karbon Kevlar dulu awalnya gini om. Nggak, setelah WTP ya? Iya, setelah WTP. Ya, langsung kemana tuh? Ke painting dulu. Oh, painting dulu. Ya. Habis ya. Painting bisa ya kan? Ikut deh tuh, yaudah. Kata si Boy, udah kita bikin motor sendiri.
Dulu motor gue udah, ya? Iya, udah pernah masuk kontes juga, oh. Cuma masih ya ngejong terus. Oh, ngejong. Ngejongnya harus kapital itu ya. Udah habis itu berapa? Aduh, 2 tahun sih Om ngikut-ngikut kontes gitu dulu. Tapi jong. Jong terus, oh. jong. Hmm. Ya alhamdulillahnya ketemu hilalnya ya kan. Anjay. Ya, ketemu hilal tuh. Lobangnya. Nah. Gas. Langsung 5. Oh. 3. Hmm. Ya, dari situ buat pelajaran lah. Hmm. Jadi semangat tuh ya, semangat membara, on fire lah ya. Wah, pokoknya ayo. Kontes mana? Berangkat. Berangkat ya. Oh, ke mana aja tuh? Petualang berarti ini ya. Kalau dulu ya. Dibilang pejuang kilometer gitu. Hmm. Oh, iya iya. Mantap. Kapan lagi ya pejuang? Bos ya teh. Berarti kata-kata pejuang itu bukan pahlawan doang ya berarti ya? Yo, modifikasi juga berjuang kan, berjuang untuk cari prestasi, bro. Oh iya benar. Tuh, yang lain jangan patah semangat, berjuang terus. Nah, kan terus apa istilahnya buka bengkel dari rumah ke tempat ini alamat mana nih? Ini di Mangunjaya. Mangunjaya, tempatnya kasih tahu dong. Tempatnya di Mangunjaya. Tambun Selatan, Jalan Kampung Rukem. Nah, Bekasi ya. Bekasi nah, Kabupaten. Ini bengkel baru banget ya kalau aku lihat ya. Baru. Jadi kita udah lihat dari sana, kayaknya bangunan baru. Ini baru semua. Ini baru pindah ke sini. Tahun ini. Oh, tahun Januari. Ini. Januari baru pindah di sini. Kenapa pingin lebih dekat jalan raya utama atau emang konsumen udah nggak nampung secara boleh tadi banyak motor banget di situ. Kalau buat konsumen, alhamdulillah ada aja. Cuma buat lingkungan Om. Oh, okay. Dari dulu gua buka bengkel ya namanya penting ya kan? Iya. Nah, sendiri aki-aki kan buka penting. Ya bau lah. Karena lingkungan perumahan ya. Lingkungan perumahan komplain, juga. Ya? Komplain terus Om. Oh, sini enggak ada komplain. Alhamdulillah, bebas. Okay. Karena di pinggir jalan ya pokoknya akses-akses buat orang ini nggak ada inilah. Tapi tempat penting kan gede tuh. Berarti kan unit mobil bisa masuk kan? Bisa masuk. Berarti lo udah megang berapa unit mobil tuh untuk penting? Buat kali ini sih baru satu doang ini. Baru satu. Karena tempatnya baru ya. Tapi ya. Udah dari dulu udah sering megang. Sering baru kali ini juga. Baru kali ini. Jadi merambat dari modifikasi ke mobil. Untuk penting. Sama. Penting. Tapi kalau untuk urusan kevlar itu panel-panel udah di mobil. Udah lama. Udah lama. Oh. Belajar karbon kevlar itu dulu sama Mas Nana. Mas Nana ya. Orang Parung itu loh. Oh, iya. Parung Depok ya. Iya. Kita juga belajar gini. Mas, gimana sih tuh ini cara nempelin bahan dari awal? Itu lo langsung ke sono atau via gimana? Via WA. Via WA dong. Kita cuma video call nanya ini. Cuma namanya kita niat belajar ya. Praktek. Langsung terjun. Iya, karena karbon kevlar sendiri bahannya juga udah mahal ya. Cuman itu loh ya. Cuman itu. Dan lo berapa lama tuh untuk proses belajar kevlar itu? Cepet lama sih. Karena nggak mudah ya. Ya 4 bulan 3 bulan. Akhirnya keterusan. Pakai nama karbon kevlar itu. Nah, dulu kan sempet namanya Cilman karbon kevlar ya. Itu dinamain itu Om. Karena banyak banget itu ya yang konsumen ke arah sana. Lebih daripada penting lebih banyak karbon kevlar. Ya, dulu lebih sering ngerjain kevlar daripada penting. Nah, makanya saya kasih Cilman karbon kevlar. Dan sekarang ganti Cilman workshop. Alasannya? Alasannya di sini tuh bisa ya namanya workshop kan bebas. Okay. Painting iya, modifikasi iya, karbon iya, coating iya, coating juga. Okay, poles juga iya. Pokoknya detailing ya pokoknya otomatis gas. Palu gak ada lo ya. Iya. Apa yang lu mau lu ada ya. Udah pasti. Okay, tadi udah diceritain sama Doi tentang perubahan dari Cilman karbon kevlar menjadi Cilman workshop memang ya. Man, lu dibantu berapa orang sih, Man? Di sini dibantu alhamdulillah 3 orang. Ada divisinya nggak sih bagian ada. Apa? Jadi yang satu buat pengamplasan, kan? Buat bongkar bodi, itu buat pretelan kuah, ya. Pokoknya buat bongkar deh, itu 2, ya kan? Buat tukang repainnya juga 2, pokoknya yang 2 ini serba bisa. Oh iya. Yang satu ya masih ngikut lah, ya kan? Ibaratkan nanti juga lama-lama dia ngerti. Bisa juga ya kan? Nah, kalau untuk buka sendiri workshopmu yang sekarang ini itu ada hari liburnya nggak sih? Kalau hari libur
enggak juga sih, Om. Enggak juga. Paling kalau janjian aja. Iya. Oh. Kalau libur kita lagi pergi kemana gitu, lagi jalan-jalan gitu kan. Dengar-dengar sama mancing juga ya? Mancing. Oh, iya, pasti. Iya, iya. Orang mana yang ngidung mancing? Mania juga ternyata. Iya. Jadi kalau enggak ada, pokoknya kalau enggak ada lu berarti kalau enggak lagi kontes, lagi mancing. Mancing. Oh, gitu. Kalau untuk jamnya bebas. Jam bebas. Lu bayangkan kerja di malam ya? Malam, Om. Oh, malam ke pagi. Malam ke pagi. Eka. Dari siang sampai pagi. Buset. Berarti siangnya itu buat nerimain konsumen aja ya berarti ya? Enggak bisa juga. Jadi. Oh, enggak juga. Enggak juga. Ada kalau tidur kebablasan? Anak muda ya. Yo, muda. Kan tadi kan udah kita kelilingin tuh ya. Kenapa lu nggak nyetok ke ini apa sis speed shop ya kayak yang tren-tren seperti bengkel-bengkel lain tuh? Oh. Kalau ada bengkel ada pasti jual speed shopnya. Kalau saya nggak begitu sih, Om. Nggak begitu ya. Karena apa ya? Nggak kepegang deh ya. Bukan yang nggak kepegang, Ki. Ini depan sini ada YMS. YMS speed shop kan seberang-seberangan. Kita kalau butuh apa-apa juga. Udah. Yaudah bos, ambil. Ntar tinggal di bon. Jadi kalau untuk urusan variasi lu bebas aja ya? Bebas aja. Mau lu yang nyari, mau konsumen yang nyari, bebas. Oh, lah. Sementara genre modifikasi, dari awal lu nyoba main modifikasi, ikut kontes udah ratusan, udah berapa puluh kota, genre yang paling banyak di sini diminatin apaan sih? Genre di sini ya Thailook. Thailook. Ya? Oh, Thailand-Thailand. Thailand-Thailand. Tapi gue lihat tadi ada yang berbau restorasi-restorasi juga. Ada, Om. Itu buat ya apa ya, buat hari-harian lah. Ibaratkan orang kan kadang gini loh, punya motor nih. Udah lama nih ya kan, udah jelek. Bukan yang jelek sih, ibaratkan udah kusam ya, udah kusam lah. Ya, iya. Cuma masih layak pakai. Ya udah direstorasi aja biar kayak baru daripada beli baru ya kan. Gitu. Atau banyak kenangan lah di motor itu lah ya. Biasanya hokinya gede nih. Gitu. Iya. Nah, terus airbrush sendiri, Man. Lu mulai fokus airbrush mulai kapan sebetulnya? Sebenarnya sih enggak fokus-fokus banget, Om. Cuman kebutuhan doang ya. Kebutuhan. Karena gue pengen nyoba sesuatu. Nggak, ya. Cara dia kontes kan jarang ngeluarin airbrush. Nah, kan sekali kan. Itu dia. Nah, makanya kita harus ulet nih lah, airbrush dulu tuh dari mana belajarnya? Belajarnya ya awal-awal dulu SD. Kita belajar gambar. Gambar lah ini. Terus? Masa dari SD aja, ibaratkan bocah SD aja bisa gambar gitu. Sekarang kita kalau mau belajar gambar gitu, kenapa nggak bisa gitu loh. Kita kalau bikin airbrush juga, orang maksud, apa, mau masuk konsumen mau airbrush gitu ya. Saya tanya, ini pasti lama, mau nggak gitu loh. Karena nggak fokus di airbrush ya. Karena saya nggak terlalu hebat lah buat di airbrush. Bisa lah ya? Bisa. Oke. Tapi nggak, kenapa nggak kamu kibarkan itu? Keterampilanmu di dunia airbrush itu? Nggak kepegang atau emang kebanyakan konsumen nggak lari ke sana? Kebanyakan orang-orang itu kan buat apa ya? Buat action aja, Om. Kalau buat di airbrush tuh buat, kalau buat harian nggak banget deh. Ya kan? Berarti dari A sampai Z udah speed shop karena nggak mau urusan dengan itu ya berarti ya. Nah, nanti kalau misal lu udah kebanjiran order mobil gimana tuh? Motor lu tinggalin? Ya enggak lah. Oh enggak. Jadi mobilnya cuma buat vitamin doang? Iya, buat vitamin. Buat ngebul-ngebulan bengkel. Berarti ada mobil, ada motor ya. Tapi fokusnya lebih ke motor kayaknya. Tetap dunia modifikasi kontes gua nomor satu ini. Oke. Man, kontes udah puluhan kota nih ya, gue lihat ya, prestasi udah lah, belatak lagi semua. Jadi gue lihat juga. Yang belum kesampaian apa sih? Yang belum kesampaian, pergi ke Sumatera, Om. Bikin kontes di Sumatera? Iya. Alasannya apa? Banyak fans kamu itu? Bukan! Oh, bukan. Sekirain, ya nggak, Cep? Yang kedua, yang pertama, kita cari saudara di sana. Asik. Cari saudara susah, Om. Oke. Terus yang kedua, kita biar tahu lingkungan sana nih buat modifikasi di sana. Buat yang ketiga itu buat inovasi saya. Oke. Orang-orang di sana kayak gimana sih? Kayak tapi kan munculnya banyak di sana, teman. Ya, ada aja, Om. Cuma kan nggak semuanya kita pegang. Gitu loh. Ya, ada lah beberapa. Itu untuk kontes ya. Terus motor nih, mau bikin kreasi apa yang belum kesampaian nih? Ada nih yang pengen gua bikin tapi belum banget nih apa nih?
buat di ini kontes Indo Drug Style ya? Indo Drug Style. Kayaknya seru juga itu. Oh, keren ya? Keren. Kenapa? Karena lingkungan sini banyak atau? Banyak. Oh, jadi liaran banyak ya? Buat balap oke, looknya ya kan? Buat kontes juga cakep ya kan? Buat pajangan juga lebih oke. Pokoknya yang berbau racing lah ya. Racing ya. Tapi nggak kepingin ke dunia custom-custom gitu, maksudnya chopper. Kalau gitu. Ke situ saya nggak ada basic buat ke sana. Ya. Tapi lu pernah kerjasama nggak dengan motor-motor gede gitu untuk jasa paintingnya gitu? Pernah. Kalau painting pernah. Oh pernah ya? Paintingnya aja, cuma kalau misalkan kayak custom kayak gitu. Yeah. Kita kasih ke temen juga. Oh, kerjasama. Iya. Intinya lu pernah bikin karyamu tuh painting di motor gede ya? Pernah. Wow, mantap. Berarti belum ketemu ininya ya? Belum ketemu, oh senangnya di motor custom gitu. Iya, betul. Oke, itu yang pertanyaan terakhir adalah yang belum kesampaian untuk workshop segede ini nih. Apa yang belum kesampaian? Karena aku lihat tempat bengkel sebelah sono. Iya. Tempat painting sebelah sono. Ngecat, apalagi sana. Gudang sini. Apa yang belum kesampaian? Yang belum kesampaian, alhamdulillah sih udah kesampaian semua. Udah kesampaian semua ya? Yang belum kesampaian punya tempat sendiri. Iya. Yeah. Sama ya, ini, ngelegalin status KTP. Iya. Yeah. Yeah. Karena masih bujang. Kenal lagi aja. Iya. Man, sebagai closing nih Man, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang baru mulai merintis modifikasi nih? Entah itu mau speed shop ataupun mau bengkel seperti lu. Itu ada pesan-pesan. Kalau dibilang buat usaha, kalau saya bilang, jangan takut gagal. Terus okay. Belajar. Terus belajar, karena belajar terus ya pokoknya ya. Iya, pokoknya lu jangan mentok kayak di sini nih. Oh. Kita harus belajar terus. Pokoknya jangan apa ya? Udah puas. Jangan puas lah ya pokoknya ya. Nah, ilmu itu pokoknya terus-terusan harus di asa terus. Wih, asa terus nih. Kayak pisaunya kan enggak di asa kan tumpul ya. Tumpul ya. Kita asa terus. Lu nggak bisa apa, ya lu belajar gitu. Oh. Dari belajar lu itu pengalaman apa ya, kalau dibilang guru paling hebat. Paling hebat. Jadi lu tahu buruk baiknya dari pengalaman lu itu. Gagalnya di mana, terus berhasilnya di mana. Ntar lu pasti ketemu sendiri gitu loh. Biarpun tuh belum, biar jangan dulu tempat kayak workshop kayak gini ya, jangan dulu ya. Wah, di rumah gas aja ya. Di rumah dulu tuh di atas rumah om. Oh. Di atas rumah masih loteng, berarti di loteng ya, di loteng. Nah, enggak, soalnya gua pernah lihat satu dia sering kebanjiran dulu tuh bengkel-bengkelnya tuh. Dulu ya, dulu dari rumah pindah ke bawah kontrak tuh. Pokoknya kalau udah banjir udah belakangnya kan kali. Oh, anjir lah ya. Terus jangan mudah bosenan juga ya, Man. Udah, udah pasti. Fokus aja ya. Semangat terus. Oke. Okay. Terus. Gimana? Terakhir pesan-pesan buat teman-teman di luar sana tentang modifikasi yang semakin merajalela ini. Bagaimana dengan pemain-pemain baru? Wah, buat pemain-pemain baru pokoknya jangan patah semangat. Lu cari tuh ya kan, kesalahan-kesalahan motor lu jangan asal naninu ya kan. Udah pasti bete. Oke. Okay. Bete om. Bete. Awal-awal tuh gua ikut kontes nih. Duh. Anjing gak juara ya kan, Jo. Lu jangan patah semangat. Iya. Lu koreksi sendiri nih motor lu nih, kekurangan ya, gimana. Cerminan juga yang juara-juara lu lihat kayak gimana. Itu jangan asal ngejudge, wah ini ya kan. Saya kan gitu. Mantap. Oke, teman-teman semuanya, pecinta motor seller ada di rumah, itu tadi udah ngobrol seru dengan Cilman Workshop yang ada di Tambun, Bekasi. Kita udah lihat tadi sejarahnya doi dari awal ikut komunitas ya kan, nyoba-nyoba motor, turun kontes. Berarti nggak ada yang instan ya? Nggak ada yang instan, cuma butuh proses bro. Iya. Jadi proses itu emang guru segalanya, biar bisa sematang ini. Jadi jangan lihat pas Cilman pegang trofi, dia mah begini. Aduh. Lu pernah tahu ternyata 2 tahun pernah ikut kontes, jong semua ya. Jong. Terus dari bawah dulu 5, 4, 3, 2, 1. Dan sekarang tinggal mengembangkan lagi. Bener emang? Ya, bener. Oke, Man, sekali lagi Motostyler ucapin thank you banget nih. Mewakili Motostyler sama CP juga, terima kasih ya. Udah mau berbagi pengalaman, berbagi apa ya, semangat buat teman-teman yang ada modifikasi yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera ini ya. Dan semoga doa lu yang belum tercapai cita-cita tadi, kontes di Sumatera segala macam bisa kesampaian, Man. Amin. Kita ketemu lagi. Oke, kawan-kawan semuanya, kita
sudahi obrol-obrol seru dengan Cilman Bookshop, dan semoga menginspirasi kawan-kawan yang ada di luar sana. Ingat saya atau saran saya adalah jalin terus silaturahmi, karena kata Cilman tadi, saya garis bawahi, cari teman itu susah. Betul mana ya? Dan cari musuh itu jangan. Dan hanya modifikasi aja yang kita salurkan sesuai dengan diri kita masing-masing. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Moto Stylers. Ooh, yeah. Thank you, brother.